kita sekarang ini bersama dengan seorang hijabi yang namanya Mir Amelin Safia Hazil Azran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan. Boleh tak kita panggil nama manja Amelin? Sedap nama awak ya. Okay. Alright. Kenapa Lin bersama dengan Amelin hari ini? Kerana beliau punya cerita baru-baru ini viral. Di mana beliau ni ada bakat melukis stencil dan melukis wajah-wajah, figura-figura yang glamour dekat Malaysia ni. Contoh macam Datuk Sri Siti Nurhaliza, Remy Ishak dan banyak lagi lah. Orang kata lukisan-lukisan stencil yang katanya ada wajah-wajah selebriti-selebriti tempatan dan memang cantik sangat. Antara yang mendapat perhatian ramai adalah satu lukisan stencil daripada Amelin, wajah Remy Ishak, pelakon tempatan kita. Masya Allah. Okey, sebelum kita nak cerita mengenai viralnya lukisan awak ni dan sebagainya, sebenarnya apa lukisan stencil tu sebenarnya, Amelin? Lukisan stencil ni kita ambil macam lapisan yang nipis macam plastik ataupun kertas. Lepas kita akan potongkan bentuk apa kita nak buat. Bentuk portrait wajah lah. Dan kemudian kita akan catkan dekat atas kanvas. Jadi dia banyak, dia banyak lukisan ke? Dia banyak teknik lukisan ke? Dia banyak teknik mengecat sebenarnya ni yang diperlukan? Dia banyak bahagian memotong sebenarnya. Masya Allah. Kalau anda tengok salah satu video proses penghasilan lukisan stencil daripada Amelin ni, ada satu video ni dah 100,000 dia punya views eh. Masya Allah. Macam tertanya-tanya, berapa lama sebenarnya Amelin ni ambil masa untuk expert ataupun untuk master buat lukisan stencil ni? Sebenarnya saya dah buat lukisan ni sejak tingkatan 3. Jadi dalam 5 tahun lah, cuma tak adalah terus 5 tahun tu saya buat. Saya ada on off sikit. Jadi semenjak PKP hari tu saya mula buat banyak balik. Masya Allah. Macam mana masa form 3 tu tahu yang awak ada bakat ni sebenarnya? Awak memang ada darah seni ke macam mana? Gitu kan? Itulah sebab memang parent saya sendiri pun jenis yang suka buat seni-seni ni. Cuma tak adalah yang ambil bidang seni. Cuma ada bakat tu. Tapi untuk stencil art ni sebenarnya saya mula belajar masa sekolah. Ada cikgu praktikal ajar masa kelas seni. Jadi masa tu berminat dan habis sekolah tu saya just explore sendirilah macam mana nak buat. Explore dekat mana tu? Kat YouTube? Dekat mana? Dekat YouTube ada juga. Tapi untuk teknik saya, saya macam belajar sendiri sebab saya guna teknik saya sendiri yang tak ada orang lain pakai lagi lah. Oh, teknik awak tu yang unik tu teknik apa tu? Saya cerita sikit. Kalau stencil art kita tengok dekat YouTube ataupun dekat luar negara, orang selalu pakai spray. Orang pakai spray paint. Jadi bila dia orang dah potong, dia orang akan tekapkan dekat atas kanvas dan dia orang spray. Tapi untuk saya sendiri, saya guna roller sponge macam kita guna untuk cat dinding tu. Jadi dia punya yang menarik dia sebab saya boleh guna lebih banyak variasi warna lah. Sebab saya boleh cat, guna cat akrilik. Selain daripada guna spray. Oh gitu. Awak boleh buat ni lah kelas. Pasal awak teknik ni teknik awak kan. Awak boleh buat satu kelas teknik Amelin, teknik stencil Amelin. Okay. Dan yang paling mendapat perhatian baru-baru ni adalah lukisan Remy Ishak. Di mana Remy Ishak sendiri memuji yang Amelin ni very talented. Dan katanya dia DM Amelin ke macam mana? Ada DM saya hari tu dan dia cakap dia nak beli lukisan tu sendiri. Dah beli belum? Belum lagi? Cerita dia sebenarnya gambar tu dia punya fan club yang order. Dan memang nak hadiahkan dekat dia pun. Jadi sudahnya saya tak jual dekat Remy Ishak lah. Saya bagi dekat fan club dia untuk dia orang serahkan sendiri dekat Remy. Masya Allah. Bagusnya kan. Okey, sehingga ke hari ni berapa dah lukisan stencil yang awak hasilkan? Dan yang mana sekali yang paling susah? Sampai sekarang, sejak PKP hari tu saja saya dah buat lebih kurang 80 lukisan. Ui, Masya Allah. Dan yang paling susah saya rasa mungkin hari tu saya ada buat gambar anak
agung kita, iaitu Tengku Ahmad Ismail. Itu antara yang susah sikit lah untuk saya buat sebab dia banyak lapisan. Kenapa dia punya banyak lapisan? Kenapa kenapa yang itu lukisan stencil tu dia banyak lapisan? Kerana awak nak buat style yang lain ke macam mana? Gunakan teknik yang lain ke macam mana? Tak, dia teknik dia sama tapi sebenarnya berapa lapisan tu ikut pada saya sendiri. Okay. Kalau saya nak buat gambar tu lebih detail, saya akan guna lagi banyak lapisan lah. Maksudnya dia guna lagi banyak warna. Macam tu. Jadi untuk lukisan yang tu saya nak bagi dia nampak lebih detail, lebih jelas macam tu. Jadi saya guna lagi banyak warna. Jadi dia jadi lagi susah lah. Okay, kalau macam tu berapa lama ambil masa tu? Selalunya satu lukisan ambil berapa lama masa? Kalau lukisan yang kecil, selalunya dalam 4-5 jam siaplah satu lukisan. Tapi kalau macam yang susah tu, dalam 2 hari macam tu baru saya siap. Oh, Masya Allah. 2 hari eh. Macam kejap juga sebenarnya awak ni. Wah, master ya. Okey, kalau gambar-gambar selebriti tempatan selain daripada Remy Ishak, Datuk Sri Siti Nurhaliza, siapa lagi yang pernah anda lukis? Pernah Emeline lukis? Untuk selebriti tempatan saya tak ada buat terlalu banyak. Tapi selain daripada 2 orang tu saya pernah buat 3 orang anak, maksudnya puteri dan putera kita lah. Iaitu satu yang Tengku Ismail, and then saya ada buat Tengku Puteri Afzan dan Tengku Puteri Jihan. Lepas tu saya pun ada juga buat beberapa content creator tempatan macam Aisyah Afsi, macam tu adalah. Masya Allah. Okey, beliau ada terima tempahan juga, okey, untuk lukisan stencil ni sepanjang PKP ni. Dia ada berapa saiz sebenarnya, Emeline? Saya ada 4 saiz. Yang paling kecil 8x8 inci. Lepas tu ada A4, A3 dan A2 saiz. Okey, kalau macam katalah ada orang nak tempah kan. Nak tahu juga kalau yang 4-4 saiz ni berapa harganya sebenarnya? Okey, untuk yang 8x8 inci harga RM150. Untuk A4 180, A3 size 250 dan A2 size 450. Itu dia kan, masya-Allah. Dia dikata yang paling kecil tu dia boleh buat dalam masa 4-5 jam je, lebih kurang macam tu kan, lebih kurang kan. Masya-Allah, yes, hebatnya. Kalau kita nak tahu kan, selain daripada Emeline sendiri pelukis stencil ni, ada tak pelukis-pelukis stencil yang lain yang ada dekat Malaysia ni? Awak ada community support ke untuk grup ni? Tak ada. Sebab semenjak saya mula, saya tak jumpa lagi local artist yang buat stencil. Jadi saya rasa mungkin sebab tu juga ramai netizen yang tertarik dengan hasil kerja saya jugalah. Sebab mungkin pertama kali diorang tengok teknik ni dilakukan kan dekat Malaysia. Yes. Anda kalau nak nak tengok apa orang kata lukisan-lukisan hasil daripada Emeline ni, boleh pergi dekat Instagram Emeline. Kat mana tu kalau boleh Emeline sharekan? Yes, Instagram saya Mir Emeline. M-I-R? Yes, A-M-E-L-Y-N. M-I-R-A-M-E-L-Y-N. Memang cantik sangat, Linda tengok ya. Lepas tu, 5 tahun dari sekarang, di mana Emeline nampak diri Emeline tu? Sebab yelah, pekerjaan ni ataupun orang kata career ni tak nampak lagi setakat ni dekat Malaysia kan. Jadi apa yang apa yang diimaginkan, yang diimajinasikan 5 tahun dari sekarang? Okey, sebab saya pun baru mula benda ni dan setakat ni nampak sangat positif semua feedback yang saya dapat. Tapi untuk saya sendiri, saya rasa dalam 5 tahun akan datang, apa yang saya impikan is saya nak kongsikan lagi teknik stencil art ni untuk bagi lebih ramai netizen ataupun lebih ramai rakyat Malaysia untuk cuba teknik ni sendiri dan belajarlah, sebab saya rasa ni teknik yang baru dekat Malaysia. Jadi kalau saya dapat kongsikan, it's one of my goal lah. Jadi awak nak buka ni lah macam studio ataupun nak buka course lah mungkin kepada yang nak belajar ke. Okay. InsyaAllah jadi, saya buka kelas atau apa-apa Kan, masya-Allah. Bestnya tutor untuk lukisan stencil, masya-Allah. Jadi kami desain nak doakan supaya Emeline berjaya lah dalam apa jua bidang yang Emeline nak ceburi, especially dalam lukisan stencil ini. Kita doakan moga berjaya bukan saja di dunia, malah
dan juga di akhirat. Lagi sekali kepada anda yang mungkin nak beli, nak tempa, nak tengok hasil lukisan stencil Emeline, ya, anda boleh pergi dekat Instagramnya, Mir Emeline. Emeline tu dia punya ejaan A-M-E-L-Y-N. M-I-R kat depan tu. Okay, Lin bagi lagi sekali. M-I-R-A-M-E-L-Y-N. Betul? Yes, betul. Yes, betul. Okay, jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada Emeline sudi kongsi-kongsi dengan kita hijabis ataupun ikon hijabi yang boleh kita jadikan inspirasi. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay, terima kasih juga. Waalaikumsalam. Itu dia, hijabi Emeline, sangat terinspirasi ya, bakatnya, lukisannya menjadi bualan netizen. Jadi kepada anda, jangan lupa untuk tengok, check her out deh, dekat Instagramnya. Terus bersama dengan kami di Zayan Destinasi Muslim Contemporary, #indah di hati. Bye, Assalamualaikum.